Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Bandar Lampung memastikan puluhan ayam yang mati mendadak di Kelurahan Campang Raya terinfeksi virus H5N1 atau flu burung. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap ayam yang mati beberapa hari lalu dan membawanya ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami temukan ada beberapa dokter, ternyata secara kami punya alat juga test kit ya namanya, untuk melihat apa positif ayam, ternyata positif. Tapi nanti lebih akurat lagi kita bawa bangkainya ke lab. Jadi gini, kan dia lewatnya kan dari darah, bisa juga dari udara. Jadi ini sosialisasi kita yang pertama adalah kita kubur dan kita bakar bangkainya. Yang kedua, disemprot pakai antiseptik, kandang-kandang seluruh kandang di sekitar radius 100 meter harus kita bersihkan. Agustini mengimbau masyarakat segera mengubur atau membakar ternak yang ditemukan mati mendadak dalam jumlah yang banyak. Kandang unggas dibersihkan dan disemprot dengan antiseptik agar lingkungan kandang steril dari penyebaran virus. Indra Farozai, Bandar Lampung, melaporkan untuk CTV Network.